Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita hidup tidak bisa lepas dari nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat tersebut, Allah berikan kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita kembali, pelajaran fikih muyassar, yang mana kita sudah sampai kepada pembahasan masalah khuf. Naam. Masalah khuf termasuk ke dalam kitabut taharah, karena dia berkaitan erat dengan taharah, hukum-hukumnya. Ya, hukum masalah khuf tersebut berkaitan dengan taharah. Apakah boleh mengenakan khuf kemudian setelahnya dia hanya mengusap di atasnya, seperti itu. Itu kenapa dia masuk ke dalam kitabut taharah. Tayyib, yang sudah kita jelaskan apa khuf tersebut, ya. Kemudian hukumnya serupa dengan mengenakan kaos kaki yang sudah dijelaskan. Serta juga kita sudah menjelaskan tentang syarat-syarat mengenakan khuf apa saja. Adapun sekarang kita masuk pembahasan mengenai taib, masalah yang nih, al-mas'alatu tsalitsah, masalah ketiga, kaifiyatul mashi wa sifatuhu, bagaimana cara mengusap dan tata caranya. Taib, perhatikan kitabnya masing-masing. Masalah yang ketiga ini tentang bagaimana cara mengusapnya dan tata caranya. Tata cara mengusap di atas khuf ataupun kaos kaki dan yang semisal, dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi dan harus terpenuhi, diantaranya adalah bagian kaki yang wajib diusap dalam berwudu itu harus tertutup semuanya, tidak boleh ada yang terbuka, baik itu koyak, bolong dan lain-lainnya. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, bagaimana cara mengusap dan tata caranya. Al-mahallul masyru'u wa mas'uhu zahirul khuf, perhatikan. Daerah yang disyariatkan untuk dihusap adalah zahirul khuf, atas khuf tersebut, atasnya, ya, atasnya, bukan telapak khuf, tapi atasnya. Itu daerah yang wajib atau yang disyariatkan untuk dihusap. Wal wajibu fi dhalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi, dan yang wajib dalam masalah mengusap itu adalah sekedar apapun yang bisa dinamakan dengan mengusap. Bagaimana cara mengusapnya, itu bebas, yang penting dinamakan mengusap, maka bebas. Entah mengusapnya sedikit, yang penting dia sudah, namanya sudah terusap. Enggak mesti dari atas betis sampai, maksudnya di atas kaki ini sampai ke bawah, enggak. Baik sedikit di atas kaki itu sudah cukup, itu maksudnya. Wa kaifiyatul mashi, bagaimana cara mengusapnya adalah an yamsaha aktsar a'lal khuf.
dia mengusap apa bagian yang paling banyak di atas khuf tersebut. Ya, harus bukan hanya sedikit aja dia usap, tapi kebanyakannya di punggung khuf tersebut agak banyak maksudnya bukan airnya ya, bukan airnya tapi usapannya. Misalnya ada punggung, ada di atas jari-jari, ada di punggung kaki kan. Nah, kalau bisa itu kebanyakannya terusap gitu loh. Ya, kebanyakannya terusap. Li hadithil Mughirah bin Syu'bah alladhi bayyana fihi wasfa masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuffihi fil wudu. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah yang dijelaskan di dalamnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khufnya ketika berwudu, faqal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mughirah berkata, raaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsah 'alal khuffaini 'ala dhahirihima. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua khuf dan di atas punggungnya khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian. Wa yujzi'u masha asfalihi wa 'uqbahu wa la yusan. Dan boleh mengusap bawah khuf tersebut, boleh diusap dan juga belakangnya ya, daerah-daerah tumit. Namun tidak disunnahkan. Boleh namun tidak disunnahkan. Yang diwajibkan adalah di atas zahirul khuf. Ya. Yang diwajibkan adalah di atas, di atasnya, bukan di alas, tapi di atas. Adapun yang di bawah atau alasnya maka enggak masalah, boleh. Dan juga bagian belakang, bagian tumit khuf tersebut boleh juga, tapi tidak disunnahkan. Liqauli Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Ali radhiyallahu an, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsah 'ala dhahiri khuffihi." Ya. Perhatikan perkataan Ali ini. Sangat penting kita pahami. Sekiranya agama itu menggunakan akal ataupun logika, niscaya mengusap bawahnya, alas khuf tersebut, itu lebih utama daripada mengusap atasnya. Paham? Sekiranya agama yang kita pegang ini, yang kita anut ini, yang kita jalankan ini berdasarkan logika, berdasarkan akal, niscaya mengusap bawah khuf itu lebih pantas dan lebih utama ketimbang atasnya. Kenapa? Karena yang dipakai di jalan, yang pakai di jalan kena kotoran itu adalah bawah, bukan atas. Namun kenapa? Kenapa atas yang diusap, bawah enggak mesti? Ini bukti bahwa agama kita berdasarkan wahyu. Apa yang diperintahkan Allah, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita jalankan, bukan pakai akal. Oh, kok gini? Enggak seperti itu di dalam beragama. Kalau sudah ada firman ayatnya dalam Al-Qur'an, ada hadis yang sahih menyampaikan, maka kita jalankan meskipun tidak bisa diterima oleh akal kita. Itu perkataan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dia lanjutkan perkataannya, وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap atas khufnya, ya, atas khufnya. Walau jumi'a bainal a'la wal asfal sahha ma'al karaha. Sekiranya digabungkan antara atas dan bawah, ya, dia gabungkan ketika dia mengusap khufnya, dia gabungkan atas dan bawah, sah tapi tidak disukai, ma'al karaha. Sah tapi tidak disukai. Demikianlah bagaimana cara mengusapnya. Baik.
Jadi itu berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah yang melihat Rasulullah mengusap atas khufnya. Kemudian Ali juga menguatkan bahwa kalau sekiranya agama itu menggunakan logika niscaya, mengusap bawah khuf itu lebih pantas dan lebih utama ketimbang atasnya. Dan beliau telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap atas khufnya, punggung kakinya itu. Baik. Selesai masalah yang ketiga, kita masuk ke masalatul rabi'ah. Masalatul rabi'ah muddatuhu, masa mengenakan khuf. Masa mengenakan khuf. Ingat ada masanya, ada batasannya. Ini masalah yang keempat. Wa muddatul mashi 'alal khuffaini binisbati lil muqim wa min safarihi la yubihu lahul qasru yawmun wa laylah. Masa atau batas waktu bolehnya seseorang mengusap di atas dua khuf dari sisi orang yang mukim, ya, orang yang mukim, wa min safarihi la yubihu lahul qasr, atau orang yang mukim kemudian dia bersafar, tapi safar yang belum membolehkan dia untuk mengqasar salat. Maksudnya apa? Safarnya dekat aja. Contoh dari sini ke Deni misalnya, atau dari sini ya, dia pergi ke mana yang dekat-dekat, misalnya ke asrama haji atau ke Binjai misalnya, masih dekat. Itu maksudnya safar yang belum dibolehkan qasar. Orang yang mukim atau orang yang safar tapi belum membolehkan dia qasar, batas waktu baginya adalah satu hari satu malam. Wa binisbati lil musafir safarun yubihu lahul qasra. Adapun bagi orang yang bersafar, yang safarnya sudah membolehkannya untuk mengqasar salat, ya, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Salatatu ayyamin bilayaliha, 3 hari dan 3 malam. Misalnya orang safar ke Pekanbaru, dia pakai khuf boleh, batasnya 3 hari. Kalau dia safar ke Siantar boleh, maka batasan menggunakan khufnya adalah 3 hari 3 malam. Di hadis Ali radhiyallahu an, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu qaal, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam bilayalihinna lil musafir wa yawman wa lailah lil muqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan 3 hari 3 malam bagi musafir. Maksudnya adalah musafir yang safarnya sudah membolehkan dia qasar salat, dan 1 hari 1 malam bagi mereka yang muqim ataupun orang yang safar tapi safarnya yang dekat-dekat saja. 6. Ini batasan waktunya. Masalah yang keempat. Masalah yang kelima. Al-mas'alatul khamisah mubtilatuhu. Tayyib. Pembatal khuf. Apa-apa saja pembatal? Pembatal khuf. Wa yubtilul mashu bima ya'ti. Dan yang membatalkan mengusap di atas khuf sebagai berikut, ya, membatalkan mengusap di atas khuf, batal hukum mengenakan khufnya itu apa-apa saja. Yang pertama, idza hasala ma yujibul ghusla batal al mas, apabila terjadi perkara yang mewajibkannya untuk mandi wajib, maka batal mengusap di atas khuf. Misalnya dia sudah menjalankan syarat-syaratnya, lalu dia kenakan khuf, ya, dari subuh. Dia kenakan khufnya. Nah, ternyata di sore harinya dia mimpi basah misalnya, maka dia harus wajib mandi. Gak boleh lagi dia mengusap di atas khuf, batal sudah, batal. Harus dia lepas khufnya. Itu yang pertama, pembatal mengusap di atas khuf adalah apabila terjadi
pada dirinya apa yang mewajibkannya untuk mandi wajib. Berdasarkan li hadithi Sofwan bin Asal, berdasarkan hadis Sofwan bin Asal qal, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afwan. Bentar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, alhamdulillah. Ini lagi di Ulun. Iya. Jam 10 kayaknya. Atau jam setengah 11. Atau jam setengah 11. Kurang lebih lah kayak gitu. Antum ngobrol sama Iwan sama titipannya ada kaitan enggak? Astaga. Masya Allah, khair. Siap. Barakallah. Wafikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Afwan ya. Ada telepon tadi. Yang kedua, idza zahara ba'du mahalil fardhi, ya, ai zuhur ba'dil qadam batal mas. Ini yang pembatal yang kedua, apabila terlihat bagian yang wajib untuk dibasuh di dalam berwudu. Bagian yang wajib dibasuh di dalam berwudu sudah kita pelajari. Apabila terlihat sebagian kakinya, maka batal mengusap di atas dua khufnya. Maka dia harus tanggalkan khufnya dan hukumnya dia harus berwudu setiap kali hendak sholat. Tidak ada lagi yang namanya mengusap di atas khuf, karena terlihat, tidak boleh terlihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, naza'al khufaini yubtilul mas. Apabila dia melepas dua khufnya, maka batal mengusap dua khuf. Contoh, perhatikan contoh. Misalnya dia sudah mengenakan khuf satu hari, dia musafir, sudah mengenakan khuf satu hari, ya. Nah, kemudian dia sholat, dia ketika dia berwudu, dia hanya mengusap nanti di atas khufnya. Wudu seperti biasa, wudunya seperti biasa, tapi ketika daerah kaki dia hanya mengusap saja. Satu hari selesai dia, ternyata di hari keduanya mungkin karena gerah atau apa dia buka, maka batal mengusapnya lagi. Yang diberikan batasan 3 hari ya, batal dia ulang lagi kalau mau menjalankan hukum mengenakan dua khuf. Dia ulang lagi dari awal dengan syarat-syarat yang harus dia penuhi dan lain-lainnya. Wa naz'u ahadil khuffaini ka naz'ihima fi qawli akthari ahli ilmi. Dan melepaskan salah satu dari dua khuf, entah itu yang kanan atau yang kiri, itu hukumnya sama seperti melepas keduanya menurut pandangan kebanyakan ahli ilmu, ya. Seperti itu, ya. Melepas keduanya atau salah satunya, maka ini membatalkan mengusap khuf. Itu yang ketiga. Yang keempat, inqida'u muddatil mashi mubtilun lahu li'anna al-masha mu'aqqatun bi zamanin mu'ayyan min qibali syari' fala tajuzu ziyada 'ala al-muddatil muqarrarah li mafhumi ahadithi tauqit. Yang keempat adalah habisnya batas waktu mengusap, ini dapat membatalkan mengusap di atas khuf, ya. Habis masanya, habis waktunya, maka tidak boleh lagi mengusap. Seperti itu. Karena mengusap memiliki batasan waktu tertentu dari syariat kita, ya. Di dalam syariat kita, mengusap di atas dua khuf memiliki batasan waktu tertentu di dalam syariat kita, maka tidak boleh
melebihi batasan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu. Ya, tidak boleh melebihinya. Bagi orang yang mukim satu hari, maka enggak boleh dia tambah-tambah. Habis pas satu hari satu malam, selesai sudah hukumnya mengusap, maka tidak boleh dia tambah. Maksudnya enggak boleh dia tetap kenakan pakai dia usap lagi di atas hukumnya, enggak boleh. Kalau mau, ya udah dia ulang lagi dari awal, dia lepas, dia berwudu seperti biasa, dia basuh kakinya, ya dia sempurnakan syarat-syarat yang diminta. Ya udah dia pakai, baru dia pakai lagi. Seperti itu. Seperti itu dalam mengusap dua, dalam mengusap dua khauf. Ya. Kemudian yang terakhir, masalah yang keenam, ibtida'u muddatil mashi. Permulaan batas waktunya, batas permulaan masa mengusap ya. Permulaannya bagaimana? Bagaimana? Apakah dari subuh sampai subuh lagi, atau dari asar sampai asar besoknya, dan lain-lainnya. Ini itu yang dimaksudkan. Permulaannya bagaimana? Masalah yang keenam. Ya, watabtadi'u muddatul mashi minal hadas ba'dal lubs. Ya. Permulaan masa mengusap itu dimulai dari berhadas, ya. Kemudian setelah berhadas dia bersuci. Minal hadatsi ba'dal lubsi. Dimulai setelah dia berhadas, dari dia berhadas setelah mengenakan khuf itu, ya. Permulaannya, ingat, permulaan masa mengusap, ya, masa mengusap ini dari mulai dia berhadas setelah mengenakan khuf tersebut. Misalnya dia sempurnakan syarat-syaratnya, ya, dia sempurnakan syarat-syaratnya, dia pakai, dia berwudu, lalu dia kenakan. Kan dia belum berhadas, belum berhadas itu, lalu berjalannya waktu, ternyata dia berhadas. Mulai dia pakai subuh misalnya, belum ada dia berhadas. Lalu di jam 8 pagi ternyata dia berhadas. Nah, dari situlah mulainya. Dari situ dia berhadas. Lalu dia berwudu, dia usap di atas khufnya. Itu permulaannya. Perhatikan kaman tawaddo'a li salatil fajri, seperti orang yang berwudu untuk salat fajar misalnya. Walabisal khuffain, lalu dia pakai dua khufnya. Wa ba'da tulu'is syamsi ahdatha, kemudian setelah terbit matahari dia berhadas. Walam yatawaddo, dan dia belum berwudu. Tsumma tawaddo'a qabla salatiz zuhri, kemudian dia berwudu sebelum salat zuhur. Fabtida'ul muddah, maka mulainya dihitung masa min tulu'is syamsi waqtal hadath. Ya, mulainya perhitungan masa mengusap itu dari terbitnya matahari setelah waktu dia berhadas tersebut. Waktu dia berhadas tersebut. Wa qala ba'dul ulama, jadi waktu dia berhadas tersebut itu mulai perhitungannya setelah mengenakan khuf tentunya. Wa qala ba'dul ulama ibtida'u ha min haitsu tawaddo'a qabla salati dzuhri. Dan sebagian ulama juga berpandangan bahwa permulaannya itu ketika dia berwudu sebelum salat zuhur tersebut. Minal mashi ba'dal hadats, ya, dari ketika dia berwudu sebelum salat zuhur tersebut, itu kan awal mula dia mau mulai mengusap, ya, ada di situ. Jadi ada dua pandangan dalam permulaan masa mengusap. Perhitungannya permulaan hitung masa mengusap. Ada yang mengatakan dari awal berhadas setelah mengenakan khuf tentunya. Ada yang mengatakan ketika dia hendak berwudu setelah berhadas. Tayyib. Itu masa perhitungan permulaan masa mengusap, ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Semoga jelas. Insyaallah terakhir masalah di dalam masalah mengusap khuf, ada masalah terakhir yaitu mengusap jabirah. Mengusap jabirah wal imamah wa khamrin nisa. Mengusap jabirah, imamah dan kerudung wanita. Apa hukumnya? Akan kita bahas nanti insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Semoga antum semua faham dan bisa diamalkan. Dan Ustaz berharap antum juga sudah, antum dan antunnya sudah mempersiapkan diri untuk menjalani UTS yang sebentar lagi ya. Jika ada yang perlu ditanyakan maka ditanyakan ke Ustaz dari WA saja. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.